Terawih membayar link, kalau nyantai uang ini. Pakcun terjek. Halo guys, selamat kembali hadir di channel Gunung Pitul Gokil. Channel yang membahas tentang kearifan lokal dan juga wisata yang berada di Gunung Kidul. Ya, ada yang tahu kita hari ini akan mengulik tempat wisata atau mengulik kearifan apa? Betul, hari ini kita sedang berada di kawasan Pantai Ngerenean. Hari ini kita akan mengikuti kegiatan melaut yang dilakukan oleh nelayan Ngerenean. Ya, kita sekarang posisi lagi perjalanan untuk menuju ke tempat yang sudah ditentukan untuk kita nantinya menangkap ikan atau menebar jaring di sana. Ya, waktu sekarang menunjukkan pukul 5, tapi sekarang kita sudah posisi di atas air. Wah, di atas air ya. Alias menggunakan kapal jukung, pemirsa. Ini ombak ya lumayan landai katanya daripada biasa-biasanya. Ya, tapi menurut saya ya ini lumayan besar. Ya, karena apa ya, namanya sudah terbiasa lah. Kita yang masih 1-2 kali melaut ya wajar kalau mengatakan ini sudah besar, karena ya khas gelombang laut selatan ya memang seperti itu. Alhamdulillah, sekarang kita sudah sampai di area fishing ground. Ya, kita tahu ABK1 sudah menurunkan pelampung dan juga pemberat jaring. Ya, mudah-mudahan hasil tangkap hari ini memuaskan. Amin. Bantu doa teman-teman. Ya ini lagi tawur ya bahasa lokalnya, tapi untuk bahasa modernnya katanya setting. Ya, sebentar lagi proses setting atau tawur selesai dan kita tunggu hasilnya apakah nanti yang kita dapat. Oh ya, for your information, bahwasanya sekarang kita menggunakan jaring kecil atau jaring tangkap yang dikhususkan untuk menangkap ikan layur dan juga ikan campur seperti kakap putih, atau bahasa kerennya itu adalah pajung pari begitu. Dan apapun yang dihasilkan nanti, kita tetap bersyukur karena untuk hari ini kita masih diberikan kesehatan kekuatan sehingga kita dapat melakukan aktivitas seperti sedia kala. Proses itu sudah selesai, sekarang kita menunggu, kurang lebih memakan waktu 1-2 jam. Nah, untuk menunggu itu kita sekarang melihat-lihat kapal yang ada di sekitar atau teman-teman kita yang sedang melakukan hauling atau sedang menarik jaring. Ya, kita sekarang menuju ke kapal Putri Singgih. Nah, ini nampak 3 orang ABK sedang melakukan hauling atau menarik jaring tangkap yang sudah mereka tawurkan lebih awal daripada kita. Ya, beginilah ketika kami berada di tengah laut Cendagura untuk menimbulkan semangat yang excited untuk nantinya bisa kita lakukan pada saat kita nanti menarik jaring. Karena untuk menarik jaring ini berat, enteng, tetap harus kita angkat kembali ke naik ke atas kapal. Jadi ya, tidak diragukan lagi lah untuk kekuatan seorang nelayan atau seorang pelaut ya di tengah gelombang yang ekstrim. Menurut saya ini mereka masih tetap tegak berdiri untuk menarik, tanggung jawab mereka menarik jaring, dan apapun hasilnya mereka tetap bersyukur untuk hasil
akhirnya mereka pasrahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Luar biasa bukan? Untuk semangat yang mereka torehkan hari ini bisa kita lihat sekarang. Sunrise sudah terlihat ya, fajar itu di ufuk timur sudah kelihatan, tapi untuk ABK 3 orang itu masih terlihat untuk menarik jaringnya. Ya mudah-mudahan mereka dapat dan kita juga lebih banyak dapatnya. Amin. Untuk mengisi waktu menunggu jaring ditarik, memang kita sering muter-muter untuk melihat aktivitas nelayan yang lain. Ya, kita posisi sekarang atau akurannya berada kurang lebih ya. Ini berada di depan Pantai Mbaron. Itu mercusuarnya kelihatan. Ada yang tahu? Ya, kalau biasanya kalau menggunakan membawa alat pancing kita sembari menunggu jaring ditarik, kita juga biasanya memancing ikan. Karena hari ini saya atau teman-teman ABK kami tidak ada yang bawa alat pancing, karena ya sudah, kita menunggu dengan cara melihat-lihat teman kapal lain yang sedang melakukan aktivitas penarikan jaring, seperti itu ya. Ditunggu, stay tune terus ya di sini. Coba kita nanti lihat hasil tangkap kami dapatnya banyak atau tidak. Ya, di sini nampak 2 ABK di kapal lain. Oh, ini sangat ekstrim ya, karena jaring sepanjang dan selebar itu ditarik hanya berdua, sedangkan kapal yang lain itu nariknya rata-rata bertiga. Ini luar biasa sekali ini bapak-bapak ini. Tetap berbangga kepada ayah ya. Sosok yang luar biasa, sosok yang tangguh. Karena setiap pagi mereka harus menembus dinginnya embun dan juga entah hujan, angin, badai, gelombang yang tinggi mereka hajar terus. Selagi itu masih bisa dilalui oleh kapal mereka yang mereka tumpangi, oke, itu tidak ada masalah bagi mereka. Kita tunggu ya, masih menunggu, tapi ya sekarang kita perjalanan menuju ke tempat kita menabur jaring tadi untuk proses hauling atau menarik jaring. Ya, ABK 1 atau saudara Sotik sudah mengambil pelampung. Ya, mudah-mudahan hasil tangkap kita kali ini memuaskan ya. Ya, mantap sekali. Setelah kita melakukan penarikan atau hauling, nangkap beberapa ikan sudah terperangkap di jaring kita. Itu nangkapnya nampaknya kriket, siripnya kuning tapi ya alhamdulillah, karena hasil kali ini sedikit banyak ya, kita langsung melakukan aktivitas untuk kembali lagi ke daratan, karena apapun hasilnya hari ini tetap harus disyukuri dan mudah-mudahan ini adalah awal yang baik untuk besok kita kembali lagi untuk melaut. Ya, stay tune terus ya teman-teman sampai kita nanti sampai ke Pantai Renan atau tujuan kita. Dan untuk terus mendukung kami, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Dan jika kalian ingin untuk membagikan ke teman-teman kalian, begitu. Ya, kita sudah memasuki area Semenanjung Ngerenean. Dari sini nampak pasiran masih kosong ya. Untuk bisa dikatakan
95% kapal masih berada di tengah laut seperti yang kita lakukan tadi. Nampak satu buah kapal itu sudah selesai, sudah mendarat begitu, dan kita akan mengikutinya. Ya, bagi kalian yang ingin berkunjung ke Pantai Ngerenian ini, jangan lupa untuk membeli kasnya ya, yaitu ikan fresh dari nelayan langsung. Ya, terima kasih, bye bye, stay tune terus ya untuk melihat perkembangan channel kami selanjutnya.